Alright guys, kita layan dia dengan hantar. Okay, nampak lah. Ni sambungan video dia, itu. Tunggu 8 minit tak nak makan kan. Ha, ni letak, dia tekan tu kan. Tak rasa dia makan ni. Okay. Tentu yang katak ni kan, kalau tak boleh makan sekejap lagi, dia akan lepaskan balik. Kalau katak tu saya besar lah. Kalau katak saya kecil, dia lepas masuk, masuk lah. Kalau tak masuk, dia akan lepaskan balik katak tu keluar. Dan lepas lah. Okay, dia nak kalikan posisi yang cantik untuk masuk dalam mulut dia. Nampak? Dia tengah sikit daripada dia. Hmm, tak masuk lah. Habis, settle. Alright. Okay. Habis. So, katak tu jangan terlalu besar. Dia ngam-ngam je. Dia besar sangat. Dia besar sangat lah. Dia kecil je. Ataupun tak besar sangat. So, cukup lah. Guys, akhirnya dia makan. Cuma dia tunggu lama. Okay. So, itulah. So, masa dia ambil untuk makan tak agak lama. Dia tengok posisi yang betul nak makan katak tu. Alright guys. So, tak lain sekejap. So, yang belum subscribe tu, boleh subscribe kot. Yang belum like tu, like. Yang belum share tu, share. Alright guys. Semua di asal dan YouTube ikut. Alright guys. So, yang subscribe channel YouTube tu, terima kasih subscribe. So, korang kena subscribe. Tak subscribe nanti korang takkan dapat berita-berita terkini, berita-berita terbaru di Azhar Jamia. Okay, awak sebab awak nak guys. So, kita selit-selit sikit je hobi kita lain. Kebanyakan cara memelihara warna, ikan-ikan warna. Okay, cantik, menarik, tertarik. Memang debong tu je. Debong. Sebab dia masih ada lagi tekak sikit tu. Kata tu settle. Okay, ini adalah sepauk. Ini kapas. So, kita tak sebelah-sebelah sebab nanti kita nak buat video perbezaan ketara sepauk dan kapas. Kita ada body dan kita akan zoom dekat-dekat lah yang bentuk badan dia semua tengok nanti. Okay, kebetulan kita ada dua ekor kat sini, ada sepauk dengan ada kapas. Okay, so nantikan video aku yang seterusnya. Dan jangan lupa tekan loceng. Okay, like, share and comment. InsyaAllah korang dapat berita terkini dan terbaik. Alright guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.